kalau dunia entertainment tidak mungkin ditinggalkan. Ini kesayangan saya, ini juga yang membawa saya sampai hari ini ada di sini. Saya selalu rindu, selalu penuh dengan cinta kasih. Tapi memang kan hidup ada skala prioritas, ada berubah, ada perjalanan hidup. Tapi aku tetap mencintai dunia entertainment dengan segala suka dukanya. Bisa dibilang mengurangi, Mbak, ya? Mengurangi, bukan mengurangi, menyusun skala prioritas, Mas. Seperti itu saat ini. Membantu suami di dunia kesehatan, di dunia kerja. Kalau nge-MC memang masih jalan terus, tapi kan semua diatur. Tidak seperti waktu saya masih sendiri, ya. Mau jam berapapun, hari apapun. Kalau sekarang kan ada hari yang spesial, ada acara-acara spesial antara saya dan suami, dengan keluarga. Jadi semuanya bisa, yang penting diatur. Kalau program hamilnya gimana? Thank you very much. I love you so much. Lebih enjoy sekarang atau gimana? Enjoy sekali, bahagia, bersyukur. Karena sekarang pekerjaan tetap berjalan, off air tetap jalan, keluar kota, keluar negeri, semua pekerjaan tetap berjalan, tapi sangat bisa diatur. Dan bersyukur suami sangat pengertian. Kalau memang suami bisa menyusul, tiba-tiba memberikan surprise, seperti kemarin waktu di catwalk, tiba-tiba suami datang memberikan bunga untuk Teh Dewi sebagai desainer. Saya juga dapat bunganya, buke besar sekali, padahal saya hanya jalan sebagai model. Hal-hal seperti itu saya rasa sangat penting dalam kehidupan, apa ya, pernikahan dan juga kehidupan kisah kasih pasangan. Katanya membantu bisnis suami di bidang medis, ya. Itu juga lagi ada isu ekonomi atau apa juga, karena sempat mengalami dan bersyukur mendapatkan informasi itu penting sekali. Kemudian mengetahui apa-apa yang sebaiknya dilakukan, apa-apa saja yang sebaiknya jangan dilakukan, menjaga kesehatan, dan yang paling penting jangan panik. Karena bagi saya pribadi, kalau panik terkadang justru melupakan sesuatu yang penting yang harusnya dilakukan. Jadi tetap stay healthy, stay safe everyone, stay calm. Tahu apa yang boleh dilakukan, apa yang sebaiknya jangan dulu. Sehat semua. Enggak lah, kalau mengurangi kegiatan enggak, tapi kita harus tahu istirahat harus cukup. Kemudian saya pribadi kan memang selama ini minum ion kalsium semakin diperbanyak. Kemudian juga kalau misalnya bertemu orang, saya jujur selalu tanya, karena kan kalau kita kan, halo apa kabar, kan terbiasa salaman dengan teman akrab, terbiasa peluk gitu ya. Saya tanya, mau salaman atau mau namaste kita gitu ya, kan kita nggak tahu orang, lebih baik kita bertanya sebisa mungkin. Sehat semuanya, Mas, Mbak, sehat semuanya, yang happy hidupnya. I love you. Mah. Apa cintaku? Aku pamit dulu. Makasih banyak. Terima kasih banyak.